Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana masih menonton CP Studio. Saya Ibrahim. Ha, hari ini saya akan bawa korang ke satu tempat yang hidden miss di Sabah. So, tempat ni sangat rare. Kalau orang datang ke Sabah, mungkin kadang-kadang dia tak tahu pun tempat ni. Jadi, boleh dikatakan hidden miss lah. Tempat yang terlindung tapi cantik. Okeylah, jom kita ke sana. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapat notifikasi video yang akan datang. Banyak lagi konten yang kita nak share. Kali ini kita berada di bumi bawah bayu Sabah, the North Borneo. Jom kita terokai the North Borneo. Okey, dalam perjalanan hari ini saya daripada Hotel Ming Garden travel ke Bukit Kokol menggunakan Grab service. So, sekarang ni abang kita daripada mana bang? Sini juga, KK juga. Dari sini nak pergi Bukit Kokol berapa lama agak-agak bang? 40 minit lah, tak lama juga lah. Sekarang ni dalam perjalanan ke Bukit Kokol lah. So, kalau kita tengok daripada halfway kita pergi perjalanan ni, tengok sebelah sana dah boleh nampak pemandangan Kota Kinabalu. So boleh nampak lah sikit-sikit, tapi ada banyak semak samun lagi hutan-hutan ni. Nanti kita ada nampak tadi, ada nampak kan pemandangan. So kalau dekat atas tu pemandangan dia lagi cantik. So, kita teruskan perjalanan lah. Alhamdulillah kita dah sampai. Saya nak bawa korang pergi menggatal. Bukan menggatal tu ah. Okey, dekat Sabah ni ada satu nama tempat dia menggatal, tak jauh daripada bandar Kota Kinabalu. So dekat sini ada satu nama tempat dia Kampung Kokol, terletak di atas Bukit Kokol daerah Menggatal dalam Kota Kinabalu juga. Jadi sekarang ni saya dah sampai dekat satu resort yang sangat cantik. Korang mesti ternanti-nanti macam mana view kawasan sini, cantik ke tak. Boleh tengok dekat sini. Resort dia sangat menarik. Dia ada Rose Villa dan ada juga satu lagi main building dia. So kelebihan dia, resort yang di atas memandang ke arah Gunung Kinabalu, manakala main building menghadap ke bandar Kota Kinabalu. Boleh nampak pulau, boleh nampak bandar, cantik. Korang mesti nak tahu macam mana rupa dia. Nak tengok keindahan dia? Jom, saya bawa kamu pusing-pusing ya. Jom. Selamat pagi, apa khabar? So hari ni kita baru sampai di Kokol Heaven Resort.
Kat sini macam mana pakej penginapan kat sini? Yang tempat yang ada ni saya nampak dari signboard tu ada Rose Villa. Boleh terangkan sikit tak? Boleh. Untuk main resort ini kami bilik di atas ni. Kalau Rose Villa ada bilik sebelah sana tu, okay. Di tingkat atas. Ini adalah kami punya harga bilik lah. Dia berbeza mengikut jenis bilik. Okay. Sebagai contoh untuk Rose Villa, duplex family ni muat 4 orang. 4 orang? Iya. Tetapi boleh muat 6 orang jika tambahan 2 extra mattress lah. Iya. Okay. Untuk main resort, kami ada 12 bilik, okay. Yaitu 2 bilik tanpa balkoni, ada 10 bilik dengan balkoni. Okay. Jadi pemandangan dia ada beza tak Rose Villa dengan main resort? Untuk main resort kami pemandangan sunrise view, sunset view, sunset dengan view. Pemandangan the whole KK city view. Untuk Rose Villa kami ada pemandangan sunrise view, sunrise. Dengan pemandangan menghadap Croker Range dengan Gunung Kinabalu. Oh, kalau sebelah sana pandang Gunung Kinabalu, yeah. Sebelah sini pandang ke bandar Kuala KK. Sangat cantik tu, dua-dua ni bagus ni. Tak ada yang tengah lagi boleh tengok dua-dua kan? Ya, boleh. Okey. Lupa nak tanya nama siapa? Nama saya Fikli. Fikli. Okey. So inilah perkongsian kita di Kokol Heaven Resort . Kokol Heaven Resort. So jom kita explore tempat ni. Tapi boleh tak explain apa yang ada kat kawasan yang kita, maknanya pelancong kalau macam saya kan boleh jalan tak? Boleh. Boleh . Untuk kalau ke Rose Villa tu di sana ada herb garden, herb garden. Boleh nampak Gunung Kinabalu dan ada rusa hidup juga di dalam kandang. Di sebelah sini ada playground. Kalau di sebelah sini ni selalunya yang popular orang tengok sunset lah waktu petang. Okey, maknanya waktu pagi kalau datang pagi-pagi betul buka lagi lah. Iya, buka. Kami buka dari jam untuk weekdays, kami buka dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Untuk weekend kami buka dari jam 9 pagi hingga 7 petang. Okey, boleh tengok Kokol Heaven Resort. So kat sana kafe dia. Korang bayar RM10 untuk dewasa, RM5 untuk kanak-kanak. So basically korang boleh dapat soft drink dengan RM10 tu dengan pemandangan yang sangat cantik . So korang nak tengok, jom saya bawakan pusing-pusing untuk korang . Kokol Heaven Resort, I love Kota Kinabalu. Korang mesti nak tahu apa hidden miss yang saya cakap tadi. Tempat yang cantik tapi tersorok. Inilah tempat dia, Bukit Kokol di Kota Kinabalu. Mungkin ramai traveller yang datang ke Kota Kinabalu tak tahu pun tempat ni. Saya sendiri yang datang setelah beberapa tahun lepas. Ini kali pertama saya sampai dekat Bukit Kokol. So satu pengalaman yang menarik, satu orang kata belian yang tersorok di Malaysia . So ada di Kota Kinabalu. So keunikan Kota Kinabalu adalah dia ada satu bandar yang sangat cantik dan maju. Tak jauh daripada situ, tak sampai 5 minit 10 minit naik bot dah sampai. Ada 6 biji pulau yang sangat cantik. Korang dive je sikit dalam 1-2 meter dah jumpa ikan Nemo kat bawah. Bukan tu je, tengah-tengah ni Bukit Kokol. Sebelah belakang sana adalah pemandangan Gunung Kinabalu. Selepas ni kita pergi sana. Kat sana ada Rose Villa. Kat Rose Villa tu ada herbs garden sikit dan juga pemandangan Kota Kinabalu. Pemandangan Gunung Kinabalu. Okeylah, saksikan keindahan alam yang ada kat sini. Inilah yang saya boleh share untuk semua. Boleh tengok . Di sebelah sana ada UMS. Depan sana ada bandar. Sebelah sini, kawasan ni dipanggil Menggatal . Kita bukan datang nak menggatal, tetapi nama tempat ni Menggatal. Jadi bawah sana ada Inanam, ada Likas. Sebelah sana kita boleh nampak . Ada satu masjid yang cantik. Sebelah sana adalah port. Port DKK . Port DKK. Indahnya keindahan alam kat sini. Tarik nafas pun boleh rasa . Keindahan alam dia. Bunyi-bunyian dia aman je dengar. Enjoyable. So nanti jangan lupa, kita ada benda yang excitement lagi, yang lagi best. Nanti saya bawa korang jalan-jalan. Kat sini sebenarnya bukan ada satu resort, ada 2-3 resort. Nanti kita akan explore ke sana . Okeylah, jom. Thank you.
saya berada di Heaven Resort punya cafe. So sangat cantik eh. Pagi-pagi ni tak ramai orang. Rezekilah hari ni, hari cuti tapi tak ramai orang. Tengok pemandangan view kat sana. Kalau kita jalan kat sini, nampak tu. Kita santai-santai kat sini pun dah nampak dah cantik dia. Ha, tu dia. Ha, nampak tak tu? Ha. Cantik geng. Ha. So kalau korang boleh santai-santai kat sini tengok. Ha. Boleh duduk-duduk kat sini. Ha. Best. Pemandangan dia memang cantik lah, memang sejuk lagi kat sini kata. Nak pakai sweater, taklah terlalu sejuk. Tapi sikit sejuk. Macam Cameron Highlands. So Cameron Highlands ada season juga. Time musim hujan. Dia akan lebih panas lah. Bukan silap. Pada musim hujan dia akan lebih sejuk. Tapi pada musim panas dia akan rasa macam ni lah. Tapi still sejuk lah. Rasa kat sini tak perlu aircon. Tutup aircon, fresh air je. Memang best. Angin pun. Ni nama. Ni dia bawah bayu. Ni lah dia. Oh, pagi-pagi kat tempat sejuk macam ni tak sah kalau tak kena kopi dia. So kat sini kita boleh try rasa kopi dia. Ni kopi Sabahan lah, kopi Tenom. Inilah pemandangan Kokol Heaven Resort. Dia ada taman pemandangan. Ada court bola keranjang sebelah sana resort. Dan sebelah sana resort juga. Itu dia panggil Rose Villa. Rose Villa. Kita tengok lah.
Abang Janggut dan Abang Zizan. Abang Janggut dari mana bang? Batu Pahat Johor. Batu Pahat Johor abang? Ya, Kedah, Jetra Kedah. Jetra Kedah. Ha, jumpa orang Semenanjung kat sini ha. Video ah. Ha, sekarang ni kita nak pergi naik kat tempat paragliding. Masih ada buat seluruh ha. Jadi buat seluruh sikit je ha.